go. Ambil 3 bulan iya kita cek dulu masih aman teman-teman hanya apa kekakuan otot aja kalau dikendorin kalau ceritanya dari gimana? Udah ya itu tadi dari pangkal pakai itu memang itu kalau dibongkar darahnya langsung iya bro, nanti lari ke sini nanti. Pijat ini yang bagus untuk saya yang beraktivitas di luar sana. Bagusnya. Iya. Ini standarnya pijat itu kalau untuk saya nih. Standar pijat untuk yang bekerja keras atau aktivitas penuh ya. Itu berapa? Usahakan minimal 1 kali ya teman-teman. Berapa? 1 bulan ya. Kalau bisa ya di servis badannya namanya. Ada kayak ini ya, kayak teknis juga ya berarti. Iya. Kalau sudah drop benar nanti susah memperbaikinya kayak motor kalau udah turun mesin teman-teman ya. Nah seperti itu. Ya. Karena manusia ini bukan robot, dipaksa kerja. Kita manusia lihat. Manusia ini adalah robot, kawan. Itu kayak artis-artis sudah itu. Kerjanya non-stop, akhirnya pembuluh darahnya parah. Soalnya manusia organnya ini manusia bukan mesin. Padahal mesin aja ada istilahnya ya. Apalagi manusia. Jadi mulai terlalu di forceir ya. Relax, ini waktunya relax. Terutama ini bikin aja teman-teman ya. Dinaikkan sendiri ya teman-teman, nggak harus apa pijat sama saya. Jadi kalau di rumah tidur atau pas mandi ya, sini ini di atasnya pangkal paha ini dinaikkan sendiri ya teman-teman. Bisa gini ya, bisa dinaikkan sendiri. Jadi biar kendor ya, uratnya lancar apa kendor. Regan darah jadi lancar ya teman-teman. Nah, kayak cuma dinaikkan sendiri ya. Ini,
bongkar pesawat juga kayak ini. Lihat teman-teman, kalau pesawatnya lagi impoten. Untuk yang makannya kurang bersemangat ya, ini teman-teman ini di rumah dipijat sendiri sambil tiduran pakai minyak urut atau minyak yang lecin lagi panggil bahannya ini dinaikkan. Ingat ya, panggil bahan bukan panggil yang lain ya. Bukan panggil yang lain dong, panggil bahan ini dinaikkan punya yang lain. Khawatir nanti panggilnya PLN dinaikkan telepon. Pak, mau lihat? Gue udah ini. Hah? Iya. Salam beliau. Ini sama beliau nggak? Atau di luar? Kamu? Oke, salam sama beliau. Bilang aja, saya temannya teman sampean gitu. Ya, beliau bilang apa? Minta foto aja mas, nanti sampaikan salammu. Iya. Dinaikkan pangkal paha ini teman-teman, naiknya di atas ya, biar pun bisa sendiri ya. Nanti kalau jadi hubungin saya mas, kita cari di Jawa sama-sama. Oke? Saya perlu sampai yang berani. Nanti saya suka esok pakai. Jangan bingung. Ya. Macam apa? Ustaz Dewan. Nanti saya kasih referensinya biar enak. Nanti saya kasih referensinya gimana sampai di Jawa tapi tetap bisa kolaborasi di sana. Mohon maaf, nanti kita kasih kapan-kapan kalau sudah jumpa.